sahabat Blandong dari berbagai video review tentang bonsai-bonsai saya di kediaman Bapak Gatot Pranoto ini, harapannya bisa menjadi salah satu referensi atau pembelajaran atau acuan bagaimana teman-teman semua akan membentuk bonsainya. Jadi semakin banyak teman-teman semua lihat video-video ini, maka semakin banyak teman-teman mempunyai referensi tentang bonsai. Nah, ini kali ini anting putri kembali. Nah, seperti ini anting putri. Anting putri ini termasuk tumbuhan yang agak sulit untuk hidup, teman-teman. Jadi perlu perawatan ekstra, perlu perhatian lebih untuk bisa merawat tanaman ini. Seperti ini teman-teman, semoga bisa menjadi referensi teman-teman semua tentang memilih bahan bonsai, tentang membentuk bonsai, menentukan gerak dasar bonsai, dan harapan saya jika video-video ini bermanfaat, teman-teman semua bersedia membagikan kepada teman-teman semua sekalian supaya video ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Nah, oke teman-teman, simak terus videonya, ikuti terus Blandong Elit. Kita akan banyak mengulas tentang bonsai dan juga pertosan ajian. Semoga bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua.